Pemerdih masyarakat anu mahing masyarakat Riungan pikeuning lar sumebarna COVID-19 mawa pangaruh keur industri pariwisata di Leuleuwek Lembang Kabupaten Bandung Barat. Lian ti omset anu ngokolakeun tempat wisata jeung hotel nyerorot 10% tepi ka 30%. Pendapatan daerah oge milu nyerorot secara signifikan ngahonta 50% batan sasari. Sumebarna virus corona turta dilarap karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Leuleuwek Wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat mawa pangaruh anu goreng keur nungokolakeun usaha wisata turta panginepan anu netawarkeun jasa wisata ka para wisatawan ti sajumlahing wewengkon. Nungokolakeun usaha wisata jeung panginepan di Lembang ngarasa lewang samalah meh-mehan ngeumreug lantaran geus arang wisatawan anu ngadareg deg satu tas di watesanan. Kadis Parbud Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo ngaknyakeun yen sektor pariwisata jadi penggerak kagiatan di pamarentahan lantaran salah sahiji cangkingan pendapatan anggaran daerah atau PAD kawilang gede tina sektor wisata. Kuayana sasalah dikiwari sarerea nyiar bong bolongan sangkan bisa ngirut wisatawan tapi luyukan aturan PPKM. Jelas dengan kondisi pandemi begini mah ini tantangannya juga tidak hanya kita di pemerintah. Karena biar bagaimanapun sektor pariwisata ini menjadi motor untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Karena salah satu pemasok PAD yang cukup besar dari wisata saya rasa. Dan dengan kondisi pandemi ini semua memutar otak. Bagaimana caranya bisa menarik wisatawan sehingga dalam kondisi dengan segala macam aturan keketatan PPKM tapi tetap bisa berwisata. Tapi saya rasa yang namanya wisata semua orang butuh. Kaayaan pariwisata di Lembang nyerorot secara signifikan, wisatawan daerah anu vakansi ka Lembang ukur 10% tepi ka 30% batan samemeh sasalad COVID-19. Kami masih pesimis dengan kondisi PPKM, baik diperpanjang sampai tanggal 22. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat, kondisinya seperti ini. Itu penurunnya berapa persen kan kalau dia dari biari? Kita target dari pemerintah 30% untuk memasukkan kamu. Tapi sementara yang bisa masuk di angka 10%. Kalau di weekday paling mentok di angka 8%. 19, saat ini kita mengalami penurunan. Jadi totalnya kurang lebih 30% saja huniannya. Tahun sebelumnya biasanya penuh, Mas. Jadi kita punya glamping ada 10 unit, lalu punya cottage room seperti kamar hotel itu total ada 8 unit, ada villa juga, semua biasanya full. Tapi di tahun ini memang pandemi juga mungkin sedang meningkat, jadi tamu-tamu banyak yang cancel untuk ke tempat kami, total sekarang 30% saja. Geus padanya ho samemeh usum sasalad mah Lembang teh mangrupa pangjugjugan wisata di Jawa Barat anu tukung sisuwung di jarug jugu wisatawan timang pirang wewengkon samalah ti mancanegara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.